Ada nggak sih tempat top up yang murah, cepat, aman, terpercaya, dan tidak ribet? Pasti ada dong abangku, lapahuda.com solusinya. Pertama tinggal pilih game yang mau kalian top up. Pilih item atau paket sesuai dengan kebutuhan kalian. Masukkan akun ID game dan nomor WhatsApp kalian. Gunakan kode promo YVMC Gaming. Pilih metode pembayaran dan pilih konfirmasi pesanan. Hai semua, kembali lagi bersama gue YVMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk memainkan event ya yang lagi berlangsung. Untuk apa ya? Untuk nge-build si Plesi A1 cuy ya. Oke, jadi kita bisa mendapatkan, apa namanya teman-teman? Bisa mendapatkan fragment ya dengan cara gacha supply ya. Menggacha supply depot teman-teman ya. Kalian bisa sendiri lumayan ya, di sini kita bisa mendapatkan 5 tambah 3, 10 ya, 10, 15, 15 fragment kuning si Plesi. Terus kemudian ini juga sama 15 fragment purple si Plesi teman-temannya dengan gacha kartu supply ya, kartu supply. Oke, jadi langsung aja kita menuju ke supply depotnya teman-teman ya, kita bakal gacha kartu supply ya. Mumpung lagi red up ya, ini ya kartu supply ya, gue takut salah cuy ya, harusnya sih ini cuy, kita coba lihat ya. Widih mantap, dapat SAC bosku ya, dapat SAC dong ya, nggak apa-apa ya, kita coba lihat targetnya. Iya betul sekali teman-teman, kita habiskan ya, dan iya kita gaskan terus. Dapat satu doang anjay, yang bener dong, dapat 3 kek. Wah ini sih red up-nya red up kayu cuy, bener-bener red up kayu cuy. Nah beginilah, 2 gitu cuy, kalau 2 sih gak apa-apa, masih hitung red up. Kalau 1 sih gimana ya, 1 cuy, 1 maning ya, gila bener, gila bener ya. 1 lagi, ya udahlah ya, memang nasibnya seperti ini ya. Oke, 2 ya, 2 baru 2 kali cuy, 2 baru 2 kali ya. Oke, 1 lagi, kita tutup animasi aja biar cepat teman-teman gacanya, mantap ya. Oke, 1 terus ya, gak apa-apa, 1 terus, gila bener ya. Buset, malahan kosong cuy, ini red up apa ya, red up apa ini cuy. 1 terus, gak ada 3-3-nya loh, 1 terus. Nah, 2 ya, 2-nya baru 3 kali cuy, 2 baru 4 kali ya. Oke, tapi terus kemudian dapat kosong ya, 2-nya 5 kali teman-teman, 2-nya 5 kali ya. Oke, apakah dapat lagi? Dan ternyata masih belum dapat teman-teman. Ya udahlah ya. Wuh, dapat 3 cuy, dapat 3 di ujung ya. Dapat 3 di ujung. Oke, 2. Kok bagus ya ujungnya ya. 3 2 gitu dan 1. Iya, sesuai ya. 3 2 1. Oke, mantap ya. Lumayan kita dapat fragment dan wadidaw ya. Widih, fragment kuning 15 ya. Fragment purple cuma dapat 5 doang cuy ya. Aduh, kurang cuy fragment purple-nya cuy ya. Oke, ini gacha lagi ke 200 ya. Gacha lagi ke 200 cuy, 200 tiket kita dapetin 5 lagi fragment purple ya. Gacha lagi ke 250 dapat lagi 5 fragment purple. Oke ya. Dan biasanya ada paketnya ya, ada paketnya teman-teman. Oke ya, di sini wow, ini sih kita gaskan ya. Mudah-mudahan gue dapat ya 10 fragment atau 12 fragment. Ya gini mulu cuy gacha. Wah parah cuy, parah parah parah. Dan ini ya untuk paket supply bintangnya, kita lihat ya. Paket supply bintang 1 di sini ya. 59.000 dapat 8 kupon bintang ya. 8 kupon bintang. 149.000 dapat 10 kupon bintang sama 5 SAC sama 680 diamond. Wow, mantap. 500.000 kita lihat ya, 40 kupon bintang, 2380 diamond dan 20 kupon komponen ya. Wow. Oke, kayaknya itu aja untuk paketnya teman-teman. Oh, ini masih ada 949.000 ya, 65 kupon bintang. Tapi nggak dikasih SAC ya. Oke, sisanya habis ya. Sisanya habis teman-teman ya. Oke, ya jadi itu saja ya untuk gacha kuponnya teman-teman. Dan sekarang kita bakal coba untuk nge-build si Plesi teman-teman ya. Fragmennya lumayan ya. Kita naikin terlebih dahulu ya, bisa ke B4. Mantap Soul ya. Gila, Plesi A1 cuy beban ini. Plesi A1 beban cuy. Oke, lumayan Plesi ke B4 ya. Plesi ke B4, terus kemudian awak netnya bisa kita naikin ke B3 ya teman-teman. Lumayan kan, B3 nambah crit power 10% ya. Oke, Mansul. Kita gaskan nih. Gue nggak tahu ya cukup apa enggak ya untuk ininya ya,
batunya cukup ya, cukup ke B4. Aduh ini kurang 3 cuy, kurang 3 ya. Oke, mantap. Kalau kurang 3 kayaknya bisa ya, karena gue belum extreme training di sini ya. Belum extreme training. Jadi kita mainin extreme training dengan menggunakan si Plessy. Gaskui. Gaskui teman-teman ya. Ini Plessy gue A1, gila cuy. Beban tuh yang kalah tuh sama A2 cuy. Kayaknya Plessy memang harus A2 cuy. Plessy memang harus A2 cuy. Plessy memang harus A2 ya. Oke, mansul. Oke, mantep ya Plessy Flash. Cakep. Ini bisa dapat ya. Bisa naik ya. Oke, cukup. Ini kita ambil 2 saja. Untuk entry-nya. Nah, dapat bos ya. Dapat cuy. Oke, kita bui lagi ya. Nah, naik kita teman-teman lumayan dapat crit power 10% ya. Crit power 10%. Nice ya, dan kita bisa ke P4 ya harusnya. Nah, ini dia ya, ke P4 teman-teman. Terus kemudian di sini gue kekurangan batunya teman-teman ya, kekurangan batu. Jadi kayaknya gue harus ngereset ya. Ngereset aduh ya, yang resetnya karakter hero teman-teman ya. Hero siapa yang gue reset di sini ya? Ntar dulu cuy. Hero semua dipakai sih cuy. Semua dipakai ya sin hero gue cuy. Zombie man jelas dipakai ya, spinster. Terus siapa lagi ya? Aloy ini udah mau digunain ya, karena udah masuk metanya juga ya. Si ini kali Metalnet kali ya. Metalnet kayaknya ya. Metalnet si Bopoy kita reset ya. Soalnya Bopoy ini bukannya aku kurang cinta sama kamu Bopoy ya, tapi mau cemana lagi kamu Bopoy ya. Soalnya gue butuh bahan Bopoy ya. Kamu P4 aja jangan P5 lah ya. P4 aja soalnya kamu bukan DPS lah ya. Nggak dijadiin DPS soalnya. Oke. Sorry Bopoy. Si Bopoy kita ini cuy, kita gulung tikar anjay. Oke, terus mana Bopoy? Bopoy ini dulu ya. Bopoynya kita reset dulu ininya teman-teman ya. Aduh. Sorry Bopoy ya. Bopoynya kita pakein buat si Plessy ya. Untuk awakenednya lumayan cuy. Naik lagi statusnya si Plessy kita ya. Naik lagi Plessy kita cuy. GG, Bopoy juga harus dinaikin sih ya. Nah ini dia ya, kalau ke B4 itu P4 ya. Ke P4 lumayan cuy. Red Broken Attack meningkat 12% ya. Cuman gue baru punya 2 ya, kurang 40 lagi fragment purple-nya teman-teman. Masih kurang jauh ya, kurang jauh ya. Oke, sekalian ngelarin daily ya. Sekalian ngelarin daily. Mantap ya. Mansul. Nah, terus kemudian ini ya untuk masterinya ya. Untuk masterinya, oh ini belum pakein, pantesin ya. Nggak bisa, apa namanya? Nggak bisa awakened, nggak bisa unyielding cuy. Oke, mantap ya. Kurang cuy, kurang ini. Fragment kurang 1 ya, terus kemudian item eksekusi karakter 1 ya. Wah, ini harusnya sih pakai karakter-karakter yang SR yang enak mah cuy. Pakai karakter yang SR enak mah ya. Pakai karakter SR enak, memang mantap. Ini baru tier 3 ya. Karakter bantuan 2 kurang cuy. Nah, kita pakai ini aja. Masih sama ya, masih kurang cuy. Kurang ya. Mosquito kurang juga bad exclusive-nya ya. Bad-nya memang rada susah cuy. Aduh. Bad exclusive cuy. Nah, ini gue enggak tahu ya. Ada apa enggak sih bad-nya? Harusnya sih ada ya. Harusnya ya, ke B2 dulu kayaknya ya. B2 baru B3. Ya, cukup. Mantap. Bisa cuy. Mana ya? Mohon maaf. Nah, kita build dulu cuy. Alon-alon kelakon ya si Plessy ini. Kita jadiin dia DPS cuy. Mantap bener ya. Dot damage instant meningkat. Besok lah bisa lah. Bisa showcase lah ya. Kita A2-in dulu teman-teman. Ah, bad exclusive karakter bantuan 2. Naikin lagi ya, perlu ke B3. Naikin lagi, nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Untuk Plessy apa sih yang nggak menjadi? Oke, bisa tier 6. Bisa tier 6 teman-teman, tier 7. Nah, bad exclusive tier 1. Nah, sekarang ya, giliran yang tier 1-nya cuy. Tier 1-nya yang kurang. Nah, siapa ya? Sonic, Plessy aja ya, udah. Karakter-karakter ini bos ya. Karakter-karakter ini bener. Karakter-karakter
yang apa namanya? Tadu. Ini kurangnya apa ya? Sebentar. Bagi aku sip diri sendiri. Ya. Ininya cukup nggak ya? Ntar dulu, B3, B4 sih. B3. Aduh. Bad aggressive karakter bantuan 1 ya. Mencapai tier berapa sih? Tier 4 kayaknya ya. Ini yang bapuk ini lama banget gitu. Nggak bisa gitu ya. Yang diklik gitu langsung muncul gitu ya. Nah, ini dia. Bintang 4 harusnya cuy. Harusnya bintang 4 ya. Bintang. Buset ya. Bintang. Oke, ya teman-teman, jadi untuk video yang cukup itu sampai sini. Thank you for watching and see you next video. Ciao, salam ampas. Sat, lama banget ya, padahal bintang 4 doang. Tinggal gini doang, cuy. Ing.